Masih dari informasi seputar syukuran yang dihadiri JR Saragi, pemirsa, jika selama ini JR Saragi sering mendapatkan kain ulos Hio Pamoting dari masyarakat atas prestasi yang diraihnya. Kali ini giliran JR memberikan kain ulos Hio Pamoting kepada Letda CPN Gilbert Saragi. Pemberian kain ulos Hio Pamoting ini merupakan rasa bangga JR Saragi kepada marga Saragi yang lulus Akademi Militer. JR Saragi, pelopor semangat baru, memberikan motivasi kepada Taruna Junior Letda CPM Gilbert Saragi yang baru saja dilantik dalam acara syukuran di Perumnas Batu 6 Kecamatan Siantar Simalungun. Motivasi diberikan JR Saragi dengan mengikatkan kain ulos Hio Pamoting kepada Letda CPM Gilbert Saragi, putra dari Jamesrin Saragi dan Darmaita Manik, pada Kamis 3 Agustus 2023. Pemberian kain ulos Hio Pamoting untuk Letda CPM Gilbert Saragi agar memiliki motivasi yang kuat dalam menjalankan pekerjaannya dimanapun dia bertugas. Sebagai kakak senior, JR Saragi menyampaikan pemberian kain ulos Hio Pamoting bertujuan agar Gilbert Saragi memiliki kekuatan, semangat yang kuat dan tak pantang menyerah dalam bekerja. Itulah harapan sebagai masyarakat Simalungun. Ya, banyak orang masuk afdel di tempat sana, tapi tidak seberapa marga Saragi. Apalagi dari ini, ya, tepuk tangan dulu. Untuk itu besar harapan kami, bapaknya, mamanya, semua kami yang hadir di tempat ini berdoa, semoga hadirlah seperti apa yang disampaikan firman Tuhan tadi. Secara adat Simalungun, kami berikan ulos pamoting yang mengantar Gilbert untuk bertugas, untuk mengingat tetap Simalungun adalah tempat kelahirannya. Saya yakin dan percaya dari doa-doa semua masyarakat Simalungun mendoakan Gilbert, semoga Tuhan menuntun selalu dalam perjalanan baik dalam karirnya. Di acara syukuran pelantikan Letda CPM Gilbert Saragi, sejumlah keluarga dan masyarakat turut memberikan motivasi dengan memberikan dayok binatur dan makanan lain sebagai ciri khas adat Simalungun. Eko Hindriawan melaporkan dari Simalungun untuk Evarina TV.